membantu pelabur baru dan memberi ilmu dalam dunia pasaran saham. Itu antara matlamat seorang remiser atau broker saham yang juga Presiden Persatuan Perunding Unit Amanah Bumi Putra Malaysia, Razali Muhammad. Ikuti laporan yang disediakan wartawan RTM Pahang, Jasmi Faisal Muda dan jurukamera Badrul Rizaman Juso. Razali Muhammad atau lebih dikenali dalam industri pasaran saham negara sebagai Remiser RM adalah merupakan graduan perakaunan dari Universiti Teknologi Maharaja ITM Shah Alam. Beliau mempunyai pengalaman yang luas sebagai Financial Controller, Auditor dan Bank Officer. Kini telah mencubukan diri dalam bidang pasaran saham Bursa Malaysia sejak tahun 1999. Beliau juga merupakan seorang remiser dan juga wakil niaga pasaran hadapan berdaftar dengan Bursa Malaysia, telah mendapat lesen dari Suruhanjaya Sekuriti Malaysia semenjak tahun 2000. Melihat kepada kurangnya pelibatan golongan Bumi Putra, beliau terpanggil mengadakan seminar berkaitan dunia pembelajaran ilmu pelaburan saham kepada mereka yang berminat. Saya hanya mengenakan kaedah minima untuk membiayai kos membuat seminar. Kalau saya nak buat duit, saya buat duit dekat pasaran saham lah. Sebab pasaran saham adalah rubut duit. Jadi kenapa kita nak bebankan para pelabur dengan yuran yang mahal? Itu matlamat saya. Seminar yang diadakan bertujuan membuka mata pelabur-pelabur baru mengenai keuntungan yang terdapat dalam industri pelaburan saham dalam negara. Ia juga bertujuan untuk memberi peluang kepada para pelabur runcit, terutamanya golongan Bumi Putra, terhadap wujudnya pelbagai peluang pelaburan yang mudah untuk diterokai walaupun tanpa modal, sering tiada masa, dimomokkan dengan pelbagai tanggapan negatif dari pelbagai pihak dalam usaha memasuki dunia pasaran saham. Beliau yang juga pengerusi koperasi pelabur Bumi Putra berkata pelbagai kaedah dilaksana untuk memenuhi kehendak para pelabur baru, bakal pelabur maupun pelabur runcit sedia ada untuk menimba ilmu pelaburan dengan mudah, murah dan berkesan. Kini dengan segala kepakaran dan pengalaman yang beliau ada, pelbagai bentuk topik dan modul untuk kelas-kelas dan seminar tentang ilmu pelaburan saham merangkumi ilmu-ilmu pelaburan dari asas hingga ke tahap profesional dengan berkonsepkan from zero to hero. Jika kita dapat menguruskan urusan jual beli saham dengan mengurangkan risiko kerugian, kita boleh mendapat keuntungan yang di luar jangka. Yang ramai terutamanya Bumi Putra kurang memberi tumpuan tentang ilmu dan peluang yang ada di dunia pasaran saham. Antara ilmu pelaburan saham yang diajar dalam seminar atau kelas ialah berkaitan terbitan saham awam baru IPO, saham equity berkaitan right issue, bonus issue dan warrant right. Di samping itu, terdapat juga ilmu bagaimana menguasai kebolehan berusniaga saham dalam masa yang singkat, teknik menganalisa pasaran, ilmu analisa teknikal dengan kaedah Tawar 93 dan juga analisa fundamental. Selain itu, turut dimuatkan ilmu pelaburan pasar hadapan, penggunaan sistem JTrader, analisa teknikal kaedah Tawar CPO serta meneroka ilmu dalam pelaburan dana amanah bersama RHB Asset Management yang semakin hari semakin mendapat sambutan hangat dari para pelabur runcit di seluruh negara. Melihat kepada peningkatan golongan Bumi Putra terlibat secara langsung dalam dunia pelaburan saham pada ketika ini, beliau amat berbangga kerana dapat membantu memberi perkongsian ilmu untuk menambah pendapatan secara berterusan. Sementara itu, rata-rata pelabur baru yang menyertai seminar dan kelas anjuran Razali Muhammad menyifatkan pelbagai tips yang mudah difahami berkaitan pelaburan saham serta mampu menjana pendapatan dan sebagai peluang kedua kepada golongan muda sekiranya sukar mencari pekerjaan. Sebelum ini saya tidak tahu pasal saham dan selepas saya ikuti kursus ini, saya banyaklah saya faham. Ilmu ini patut ada untuk semua yang ingin menceburi bidang pelaburan saham. Inilah peluang pekerjaan untuk graduan yang baru lepasan untuk mencari peluang membuat atau menambah kewangan, membuat kewangan dan juga sebagai peluang kedua.
sekiranya peluang pekerjaan tidak ada di luar.